Siapa nih yang dari kecil dimasakin daging kentang sama mamanya makan sampai gede? Aku nih salah satunya. Daging kentang ini staple home cook rumahan yang paling umum. Mamaku at least seminggu masak sekali deh. Bahan-bahan yang kita perlukan, arak sausing, kecap asin, manis, saus tiram, wepa, garam, kentang, daun bawang, dan jahe. Gak lupa daging cincang dan bawang putih. Tumis dulu bawang putihnya sampai wangi, masukkan daging, tumis setengah mateng, masukkan jahe, tumis sampai mateng, dan masukkan semua bumbu, arak sausing, kecap manis, asin, saus tiram, wepa, dan garam. Kasih air, tutup, dan godok sampai dagingnya lembut dan bumbunya meresap ke dalam daging. Setelah daging lembut, masukkan kentang, godok lagi 15 menit sampai kentangnya mateng, masukkan daun bawang, dan didihkan 5 menit, after that it's ready to serve. Mudah kan Bu Ibu? Yuk, Riku untuk keluarga, daging babi bisa diganti dengan ayam juga loh. Hope you like it. Kalau ada Riku, don't forget to tag me. Happy cooking!